ya, progres perjalanan waktu sejujurnya membuat Arab Angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional. Saya harus katakan ini, Anda semua sudah memahami itu. Indonesia tidak berada dalam posisi sendiri di permukaan bumi ini. Kita berada dalam komunitas dunia internasional. Kita berhubungan satu sama lain. Apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di belahan-belahan Eropa, China, Amerika, itu membawa langsung atau tidak langsung impact yang tersendiri kepada national interest kita. Dan harus bisa kita pahamin, posisi kita hari ini tetap harus menjaga kewaspadaan yang cukup tinggi untuk mengutamakan national interest kita. Dan salah satu modal terbesar yang dipahami oleh Nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Kalau ini tidak mampu kita jaga, saya pikir ini ancaman bagi kita sebagai satu bangsa. Ya. Pak Surya, izin Bella dari CNN TV Indonesia. Kalau misalnya menanggapi dari jawaban Bapak tadi, berarti tandanya apakah Nasdem sudah konkret untuk merapat ke koalisi Prabowo dengan Gibran? Dan yang kedua, mau konfirmasi Pak, ada informasi yang kami dapatkan bahwa katanya Pak Anies mau bertemu dengan Pak Surya pada sore ini. Apakah betul Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama lah dulu. Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Coba. Ada usulan? Nah, kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga. itu yang pertama ya, kita bisa pertimbangkan itu. Nah, kalau enggak ada usulan lain ya, apa sebenarnya yang lebih baik bagi Nasdem dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi, itu satu. Kedua, benar Bung Anies, saya dapat konfirmasi mau singgah kemari sebentar sore ya, itu benar. Mungkin jam 5 atau jam 6 nanti, sebentar lagi. Oke, okay. Apalagi? Atau tunggu Bung Anies nanti? Ya, silakan. Selamat sore Pak Surya. Ya, selamat sore. Dari Partai Nasdem, saya Irfan dari Tirta.id. Tadi kan Pak juga terkonfirmasi ada keinginan untuk tergabung dengan 02 atau Prabowo Gibran. Yang berikutnya adalah mengenai hak angket Pak Surya. Apakah hak angket ini masih akan berlalu? Walaupun saat ini suaranya sudah mulai senyap, tapi setelah keputusan MK ini apakah masih akan disuarakan Pak Surya? Terima kasih. Ya, progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem. Dari satu proses perjalanan, minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari per hari, saya yang mengingat esensi daripada keberadaan hak angket sudah jauh daripada harapan kita bersama. Tapi bukan berarti kita menghalangin upaya untuk meneruskan barangkali perjuangan untuk melanjutkan hak angket itu. Subjektivitas Nasdem menyatakan time frame-nya tidak tepat lagi. Saya harus katakan itu, saudara semuanya. Nah, cukup. Baik, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.